Halo guys, welcome to my channel Bintang Gaming. So di video kali ini bakal bikin video review addon Kamen Rider Decade. Ada animasi berubahnya terbaru guys, dan ada juga animasi Rider Kicknya guys. Pokoknya ini addon keren banget guys. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa klik like dan subscribe di bawah guys. Oke, dan mungkin tanpa berbasa-basi langsung kita review addonnya. Let's go. Oke guys, gimana sih bang untuk cara mengaktifkan addonnya? Cukup mudah, tinggal klik ke setting seperti biasa guys. Oke, habis itu kan tinggal geser ke bawah, kan tinggal klik global resus untuk ininya diaktifkan, nama addonnya itu Kamen Rider Decade. Oke, dan sini saya pakai shaders guys, newbie shader. Kalau ingin download silahkan cek di link deskripsi. Oke, nah habis itu kan tinggal keluar aja guys. Nah habis itu kan tinggal tunggu. Nah kita tunggu dulu seperti biasa guys. Oke, habis itu kan tinggal klik play. Kalian tinggal pilih word yang sudah kalian pilih. Habis itu kan tinggal klik gambar pensil seperti biasa guys. Oke, kita tunggu dulu guys ya. Emang seperti biasa, emang loadingnya agak lama cuy. Nah ke game setting, geser ke bawah untuk eksperimental gameplaynya. Aktifkan ke semuanya dari build up dan sampai mulang fitur cuy. Oke, dan untuk respectnya diaktifkan, behavior packnya juga diaktifkan guys. Oke, dan langsung kita review addonnya, let's go. Dan oke guys, ini saya udah masuk ke dalam Minecraftnya. Oke, gimana sih bang untuk cara mengambil cardnya guys? Oh ya, ini gue nggak tahu guys ya, untuk pembuatan kayak cardnya kan nih, kalau misalnya berubah jadi decade kan harus perlu card guys. Itu nggak tahu guys, apakah ada craftingannya apa enggak guys. Pokoknya ntar aku munculin di sini lah guys ya. Kalau misalnya nggak ada craftingannya, bakal ya nggak aku munculin sih. Oke, nah kita bakal coba aja guys nih. Kan tinggal klik ke ini guys ya, inventory. Habis itu kan tinggal klik yang ini. Habis itu kan tinggal klik gambar pedang guys. Nah ini kan tinggal ambil aja card decade cuy. Oke, nah setelah kan ambil card decade, kan tinggal tanah aja kayak gini guys. Decade ya, auto berubah ya. Wow keren banget. Kita coba ulang lagi guys untuk perubahannya guys. Nah ini kita ambil lagi card decade. Habis itu kan tinggal berubah kayak gini guys ya. Sangat satisfying sumpah ini guys. Betul. Seperti di filmnya guys ya, keren banget dah. Ini ada Rider Kicknya guys. Ini kita bakal coba ganti kamera dulu guys, let's go. Oke guys, di sini udah ganti kamera, ada Rider Kick, kita bakal coba guys ya. Oke, ini keren banget sumpah guys. Ini makanya aku di atas karena kita bakal coba ke Rider Kick ya. Oke, Rider Kick. Gitu guys. Wih, keren gak guys? Animasinya keren banget, walaupun singkat ya guys ya, tapi keren banget guys. Kita coba ulang lagi gitu guys ya. Oke, karena ini animasinya keren banget guys, kita bakal coba. Kadang agak ngebug gitu guys, seperti biasa lah guys ya. Addon apa ya ini sebenarnya, ini addonnya harus apa ya, addonnya ini kamera dari semua digabung gitu guys. Jadi masih belum jadi sih guys, tapi ini alhamdulillah. Oh, kita udah dikasih linknya guys, udah dipublish lah maksudnya addonnya sih. Oke, tapi ini rencananya sih katanya pembuatnya itu digabung jadi satu guys sama addon yang kamera tergaim kemarin dulu guys. Oke, ya bakal coba Rider Kicknya. Ini yang gue suka banget guys, Rider Kicknya sangat keren gitu. Sangat keren banget guys, dan semoga kedepannya diperbaiki untuk bug-bugnya. Dan untuk Rider Kicknya kayaknya masih kurang sih guys, tapi untuk itu keren sih udah aja. Oke, mantap lah. Dan kalau nggak salah ada senjatanya guys. Oh nggak ada sih. Oke, ini apa guys, not ini apa, nggak tahu guys, nggak tahu lah aja. Oke, nah mungkin kayaknya cukup gini aja sih guys. Ini kalau misalnya ingin berubah lagi gitu guys ya, sangat satisfying sumpah guys. Gue suka banget guys berubahnya guys. Ini guys, anjay keren betul, kayak tiket beneran guys ya yang di filmnya guys. Pokoknya kalau kalian ingin coba addon ini, silahkan cek di link deskripsi untuk linknya guys. Oke, dan langsung kita ke tutorial cara pasang cara download dan cara pasang addonnya, let's go. Dan oke guys, disini udah masuk dalam linknya. Dan oke, gimana sih untuk cara download addonnya? Cukup mudah, tinggal klik I'm not a robot guys, seperti biasa cuy. Oke, nah kita tinggal tunggu saja. Itu kan tinggal klik here to continue, kan tinggal press satu kali. Nah ntar bakal masuk ke kayak gini guys ya, your link is almost ready. Habis itu kan tinggal klik get link guys, kita back satu kali. Nah habis itu kan tinggal klik ini, tinggal di download ya guys. Oke, cukup simpel kan guys untuk cara download addonnya guys. Oke, dan langsung kita ke tutorial cara pasang addonnya. Ini btw ini pakai share server dan lumayan ribet juga, jadi kan ikutin aja guys untuk cara pasang addonnya guys. Oke, let's go. Dan oke guys, masih bang untuk cara pasang addonnya cukup mudah ya, enggak ya, lumayan lah cuy. Oke,
cukup mudah banget, tinggal klik kayak gini guys. Habis itu kan tinggal klik ekstrak di sini. Oh ya, btw kalau kan belum download aplikasi ZR Receiver, download dulu guys ya. Ini soalnya kita harus pakai aplikasi ZR Receiver juga, oke? Okay? Nah kalian tinggal masuk ke yang udah kita ekstrak tadi guys ya. Ntar yang udah kita ekstrak tadi menjadi folder ini guys, Camera Reader Decade ini. Nah habis itu kan tinggal klik. Nah ini yang dua-duanya nih guys, ini dua-duanya ini kan tinggal ubah menjadi zip guys ya, oke? Okay? Tinggal klik dan kayak gini. Habis itu kan tinggal klik compress ke zip. Nah ini juga guys untuk yang suspect, tinggal tahan kayak gini. Habis itu kan tinggal compress ke zip cuy, oke? Okay? Nah habis itu kan tinggal klik tahan kayak gini. Habis itu kan tinggal klik ubah nama untuk zipnya guys, kita ganti menjadi MC Addon. Nah habis itu kan tinggal klik oke. Okay. Nah untuk si retrospectnya juga kan klik tahan, kan klik ubah nama untuk zipnya diganti menjadi MC Addon guys, oke? Okay. Habis itu kan tinggal klik oke. Okay. Yang atasnya tinggal klik kayak gini guys, klik satu kali aja guys, oke? Okay. Habis itu kan tinggal klik gambar panah ini guys, kalian klik Minecraft dan bam, langsung masuk ke Minecraftnya guys ya, oke? Okay. Nah ini bakal masang guys, kita tunggu dulu, emang masangnya lumayan lama guys ya. Nah, semoga nggak keluar juga sih juga dari Minecraftnya, semoga nggak keluar please. Oke okay, nice. aman guys, kita tunggu dulu guys ya. 5, 6, 6, 8 seperti biasa. Ini btw gue recordnya mepet banget cuy, oke okay. Imported started dan file guys, karena saya udah pasang addonnya aja, oke okay? Nah kenapa kok pakai cara ini bang, karena cara yang biasa nggak bisa guys, oke okay? Jadi kita harus pakai cara ini cuy, oke okay? emang ini cara satu-satunya guys, oke okay? Nah kan tinggal klik kayak gini, habis itu kan tinggal klik ini gambar panah, kalian tinggal klik Minecraft dan bam, langsung masuk ke Minecraftnya guys, oke okay? Kita tunggu seperti biasa, emang loadingnya lumayan lama guys ya, oke okay? Oh ya, kalau kalian ingin request addon gitu boleh sih guys ya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan aku masih punya dua rencana, kalau nggak itu rencana addon sih. Jadi kalau kalian ingin request juga nggak apa-apa guys, oke okay? Biar tambahin list addon juga, oke okay? Kita tinggal tunggu dulu guys, imported started dan file guys, karena saya udah pasang addonnya cuy, oke. Dan mungkin cukupin aja sih guys untuk review addon kali ini. Kalau misalnya suka dengan addon ini, silahkan kasih 50 like dan goodbye in the next video berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe di bawah guys ya, oke. Bye bye semua guys, makasih, dadah, bye bye. Rider kick anjay, bye bye, makasih.